So what up guys, so hari ni aku dapat sampel daripada Aladdin Pro. So kau nak tahu sampel apa yang aku dapat, check out. Hi guys, welcome back to Fleazy TV. So nama aku Aboy daripada Fleazy Vape Shop. Pada korang yang baru datang, jangan lupa like, komen dan subscribe. So macam aku cakap tadi, aku ada dapat sampel daripada Aladdin Pro. Korang nak tahu apa? Jom. So ini dia sampel yang aku dapat daripada Aladdin Pro. First kali aku dapat device Aladdin Pro Plus. So device ni dia baru sahaja release. Lepas tu aku dapat t-shirt. Jom kita buka t-shirt dia. So ini dia t-shirt Aladdin Pro Best Open Pod 2020. So belakang ni macam ni lah. So ni tak apa, kita biarkan dulu. Lepas tu aku dapat stiker. Aku dapat template. Template ni aku dapat dalam 4 helai. So aku tak cerita banyak. Apa yang aku nak review hari ni ialah Aladdin Pro Plus. So Aladdin Pro Plus ni macam dia baru saja release. Macam sebelum ni dia ada keluarkan Aladdin Pro biasa, Aladdin B-Box dan Aladdin F9. So ini dia Aladdin Pro Plus. So jom kita unboxing. So guys, packaging dia dia datang ni dalam macam ni geng. So first sekali kau akan dapat satu, ada gambaran yang menunjukkan device ni lah, Aladdin Pro Plus. Dan kat bawah ada Aladdin Pro Plus dan ada free lanyard. So bermakna dalam box ni ataupun dalam Aladdin Pro Plus punya box ni dah akan bagi free lanyard tu orang. So kat belakang macam biasalah, ada specification dan ada warning. So jom kita unboxing. So ini dia geng. Alright, first sekali korang buka, macam biasalah korang akan dapat semua benda ni, iaitu kad, kad daripada Aladdin Pro ataupun Vampert, ada warranty card dan ada user manual. So apa-apa korang boleh tengok ataupun baca lah kat dalam user manual ni. So ini dia Aladdin Pro Plus. Ini dia Aladdin Pro Plus. Wow, nice. Dia dari segi body dia, dia ada upgrade sikit daripada Aladdin Pro biasa lah. So aku akan ceritakan device dia. Dia punya cartridge berkapasiti 2ml. Bateri dia ada upgrade sikit daripada yang dulu punya 700mAh dan yang Aladdin Pro Plus ni 1000mAh. So still sama, dia punya fire button still kat tempat yang sama. Dan kat bawah ada LED ataupun bateri indicator. Dan kat sini ada tulis Aladdin Pro Plus. So belakang ni macam biasalah, ada tulis Thank you for supporting Aladdin Pro. Dan ada logo Vapor kat bawah. So cartridge dia ada kelainan sikit lah, tak ada beza pun aku rasa. Dia warna clear lah. So jom kita buat comparison. So ini dia Aladdin Pro yang lama. Tengok eh, dari segi ketinggian dia still sama. Daripada tepi dia agak gemuk sikit daripada Aladdin Pro yang biasa. Pada bawah okey geng. So dia still pakai charger port yang sama, Type C fast charging. Tempat kedudukan dia pun still sama lah. So jom kita buat compare antara cartridge dia. Cartridge dia pun still sama eh, kita tengok eh, 1.0 ohm. So bagi aku untuk device baru ni ada style sikit lah. Ada lagi style sikit, ada kelainan sikit, kau boleh tengok. So guys, review pada kali ni aku akan try flavor daripada Sober Snack, iaitu Sober Mango.
So aku nak masukkan dekat Aladdin B-Box. Aladdin Pro Plus. So jom kita try. Buat dia fading dia. So ni aku auto draw So aku try dulu punya auto draw. Tak ada masalah apa-apa. Just lembut je bila korang ketuk sudut tu, dia tak ada cut off lah bila korang bila auto draw. Dari segi airflow dia just nice. Aku try flip kan. So ada perbezaan sikit apabila korang flip kan. Korang boleh adjust lah untuk ikut kesesaan korang, sama ada korang selesa MTL ataupun DTL lah. So macam aku, sekarang aku try tekan fire button. Nice bro. So flavor ni, korang tak dapat rasa flavor dan heat eh. Heat yang aku try ni adalah 50 mg. Dan flavor dia korang akan rasa mango dan ada rasa gula-gula sikit lah kan. Macam candy, lebih kurang macam tu lah candy. Dan ada rasa berlemak sikit. That's nice lah. Nice. So tak ada beza sangat pun dengan Aladdin Pro yang lama. So kita dah sampai ke penghujung review pada kali ini. So thank you so much for watching. Korang jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Kalau belum tekan, like, komen dan share. Apa lagi yang korang nak aku buat review, korang just komen kat bawah lah. So thank you for watching. Jumpa di next video guys. Bye.